Waduh, kok bisa sih mas matanya bengap begini? Oh, habis ditonjok orang dok. Habis berkelahi ya? Bukan berkelahi. Salah paham sebenarnya. Semalam kejadiannya. Tapi gak apa-apa sih dok, ntar juga sembuh sendiri. Bawel emang, pergi kesini aja harus diseret dulu. Suka gak nurut kalau dikasih tahu. Sabar ya mbak, masnya saya periksa dulu ya. Kok bisa sampai ditinju gitu sih mas? Saya yang tinju matanya dia dok. Waduh, kok bisa mbak? Emang salah apa masnya? Aku yang cerita atau kamu yang cerita? Kamu aja deh yang cerita. Jadi semalam, sehabis kita pulang dari makan, kita ke kosan saya. Kebetulan di kosan saya lagi sepi, gak ada orang sama sekali. Nah, di halaman belakang ada saung kecil. Kita pacaran deh, mesra-mesraan gitu dok, you know lah. Wah. Sekitar 10 menit, tiba-tiba hujan dok. 1 jam ya. 10 menit. Hujannya deras banget dok, kira-kira jam 9-an lah. Jam 10 ya. Aku atau kamu yang cerita? Iya, kamu. Kan kita di saung kecil gitu dok. Saya udah minta berkali-kali sama dia tapi gak dikasih. Saya udah sampai teriak-teriak loh. Malu kan kalau didengar tetangga? Posisi saya sudah terjepit soalnya dok. Tapi gak dikasih-kasih. Serba salah kan jadinya? Cepet dong, aku udah basah nih. Saya udah gak sabar banget dok. Saya udah basah dok. Ya karena kesel, saya tinju aja dia. Aduh, ya ampun. Dianya aja yang gak sabaran dok. Kamu tuh gerakannya pelan terus. Ada saatnya kita harus gerak cepet tau. Oh, jadi gara-gara mbaknya udah basah ya mbak? Iyalah dok, senewan kan jadinya. Mas, kalau waktunya sudah dekat, gerakannya dipercepat dong. Apalagi mbaknya sudah basah begitu. Kalau pasangannya sudah hampir puncak, gerakannya dipercepat mas, supaya bisa jus bareng. Kalau enggak, jadi enggak enak. Bisa sakit kepala, dan jadinya bengap dia tuh. Dok, maksud dokter apa sih? Iya mbak, saya paham. Tapi kan enggak mesti ditonjok juga masnya. Mungkin masnya takut kelihatan orang, karena kan itu di outdoor. Dok, kita itu lagi kehujanan di saung, dok. Dia mau buka payung tapi lama banget. Saya bilang saya aja yang buka, tapi enggak dikasih-kasih. Oh, saya pikir... Anu, dokter pikir kami ngapain? Ayo, dokter mikir apa? Heh, kamu malah godain cewek lain. Enggak, dasar gak tau diri. Ampun, enggak, penting happy.